Pelaksanaan upacara apel sar khusus perayaan Natal Tahun Baru 2022. Iya, baik Alan, Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian atau Basarnas Republik Indonesia kemarin telah menggelar siaga SAR khusus perayaan Natal dan Tahun Baru tahun atau disingkat dengan Nataru tahun 2023. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas RI Marsikal Madya TNI Hendri Alfiandi secara virtual yang diikuti oleh seluruh kantor SAR yang ada di Indonesia termasuk Kota Palu. Di mana dalam sambutannya Hendri mengatakan bahwa siaga SAR khusus Nataru ini dilaksanakan mulai 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Adapun puncak arus mudik Natal itu diprediksi terjadi pada 23 hingga 24 Desember 2022 dan arus baliknya itu pada 25 hingga 26 Desember 2022. Sementara puncak arus mudik tahun baru itu diprediksi terjadi pada 30 hingga 31 Desember 2022 dan arus baliknya itu pada tanggal 1 hingga tanggal 2 Januari 2023. Dalam pelaksanaan siaga SAR Nataru kali ini, Hendri juga mengingatkan potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti angin puting beliung, banjir, banjir bandang, dan juga gelombang tinggi. Sehingga ia menginstruksikan agar seluruh jajarannya itu mengantisipasi kondisi kedaruratan, khususnya di wilayah-wilayah tempat wisata. Menyikapi hal ini, Kantor Basarnas Kota Palu juga turut menggelar apel siaga SAR khusus Nataru yang dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas Palu, Andreas Hendrik Johannes. Di mana ia mengatakan bahwa pelaksanaan siaga SAR khusus Nataru ini pihaknya mengerahkan sebanyak 87 personel yang akan disiagakan di tempat-tempat strategis, khususnya di tempat pemberangkatan seperti bandara, terminal, dan juga pelabuhan. Selain mengerahkan personel, pihaknya juga mengerahkan atau menyiapkan peralatan SAR secara lengkap untuk memastikan keamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik, Natal, dan juga Tahun Baru. Demikian, Alan. Baik, terbenar sesaat lagi kita akan menyaksikan video pelaksanaan apel SAR khusus perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 yang digelar di kantor Basarnas Palu. Kantor Pencarian Pertolongan Palu hari ini melaksanakan apel kesiagaan dalam rangka siaga SAR khusus Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Pelaksanaan siaga SAR khusus ini serempak dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian Pertolongan dengan unit pelaksana kantor pencarian pertolongan masing-masing di daerah. Saat ini fokus dalam pelaksanaan siaga Nataru berada pada tempat-tempat keberangkatan baik di bandara, pelabuhan kapal, pelabuhan penyeberangan, terminal bis, kemudian juga nanti akan dilaksanakan di pusat-pusat keramaian seperti tempat wisata dan di mal-mal. Nah, kami mengharapkan supaya Kantor Pencarian Pertolongan Palu dengan sejumlah personil dan peralatan dapat disiagakan penuh dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah, yaitu menyiapkan sarana dan prasarana personil untuk memberikan
rasa keamanan, nyaman bagi warga masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan mudik Nataru di tahun 2022 dan arus balik pada tahun 2023. Itulah Tribuners video apel SAR khusus perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 yang digelar oleh Basarnas Palu. Untuk Fandi Ahmad, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.